Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman GB. Kembali lagi di channel favorit kalian di GB Scoot Custom. Kita akan bahas semua mengenai part video, aksesoris video, review video jadi, dan tentunya edukasi mengenai dunia video. Nah teman-teman, kali ini gua akan mereview salah satu produk kita, yaitu selang pengisi angin. Nah ini ada dua teman-teman, ada yang bentuknya kecil seperti ini, ada yang lebih panjang disertai dengan keran selangnya ya pada bagian atas ya. Nah jadi buat teman-teman yang, khususnya teman-teman yang punya electric scooter, biasanya kalian memiliki benda ini nih. Apa nih bendanya? Namanya Xiaomi Portable Electric Air Compressor. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sering riding, disarankan punya produk ini dari Xiaomi. Nah, jadi ini bisa untuk mengisi angin apabila misalnya di tengah jalan atau di tengah kalian riding, ban kalian itu kempes, butuh angin, kalian pakai ini. Nah, sebenarnya benda ini untuk apa? Benda ini adalah untuk mengganti selang udara atau selang pengisi angin yang ada di Xiaomi. Kalian bisa lihat selang yang ada di Xiaomi ini panjangnya juga nggak terlalu panjang, teman-teman. Ini cukup pendek ya, jadi mungkin agak kesulitan kalian memasukkan selang ini atau menempelkan ujung atau konektor dari selang ini ke ban skuter kalian. Nah, jadi dengan adanya dua produk ini, hopefully sih ini bisa mengakomodir permasalahan tersebut. Nah, jadi yang pertama, misalnya kalian selang yang ada di Xiaomi ini pecah. Nah, kalian bisa ganti. Kalian tinggal putar, ya. Tinggal putar, kemudian kalian masukkan. Ganti dengan selang Xiaomi ini. Bentar ya teman-teman ya. Nah, ini juga udah ada sensornya, jadi begitu konektor pada bagian ujung ini masuk ke dalam sini, ini akan mati. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi yang pendek ini untuk mengganti selang bawaan dari Xiaomi. Nah, kemudian apabila kalian membutuhkan selang yang lebih panjang, kalian bisa pasangkan selang yang ada tutup kerannya seperti ini. Nah, ini ada locknya juga, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalian juga tinggal putar. Nah, seperti ini. Jadi ini dapat menjangkau ban yang membutuhkan kabel angin yang lebih panjang ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kabel pengisi anginnya kurang panjang dari yang produk ini, kalian bisa menyatukan kabel pengisi angin yang pendek dengan yang panjang. Kalian tinggal gabungkan saja, kalian tinggal putar seperti ini. Kemudian di konektor yang satu lagi tinggal kalian masukkan ke dalam kompresornya, portable kompresornya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi udah siap deh. Ini bisa menjangkau atau bisa menjangkau yang lebih panjang lah. Oke, teman-teman. Keren ya barangnya ya. Ya, jadi dua produk ini bisa membantu satu sama lain. Oke. Okay. Ya, ini nggak usah. Langsung closing aja. Satu, dua, tiga, dua. Nah, oke teman-teman. Jadi, kita produknya simple aja tadi. Jadi, kalian kalau misalnya mau coba lihat seperti apa dipasangkan atau dicolokkan ke dalam
skuter atau ban, ban Vido atau ban skuter lainnya, kalian bisa lihat video setelah review saya kali ini. Aduh, sebentar, kok review sih? Gue muter-muter nih, lagi nggak konsen gue. Oke, Dua, nah, oke, teman-teman. Ini dua produk ini cukup ini ya, cukup memiliki fungsi yang bisa mengakomodir permasalahan kalian deh pada saat kalian mengisi angin pada ban ban skuter kalian atau ban sepeda kalian atau ban motor ataupun ban mobil ya. Oke, teman-teman, sekian review kami untuk produk kabel pengisi angin ini. Saksikan terus video-video berikutnya. Kalian subscribe channel kami, kemudian like dan share apabila memang bermanfaat untuk kalian. Nah, sekian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.